Militan Hizbullah kembali mengeluarkan ancaman keras kepada Israel. Dalam video yang dirilis pada Rabu 16 Oktober, sejumlah pejuang tampak menaiki sepeda motor menuju terowongan. Terowongan tersebut menyimpan berbagai macam senjata termasuk rudal-rudal mematikan. Dalam keterangan video, Hizbullah bersumpah akan mengubah kota Haifa seperti Kiryat Shmona dan Metula. Belakangan, kota tersebut menjadi target serangan Hizbullah. Serangan terbaru pada Minggu 13 Oktober bahkan menewaskan 4 tentara Israel dan melukai puluhan lainnya. Sementara Kiryat Shmona dan Metula sudah sejak lama menjadi target serangan Hizbullah. Keduanya terletak di antara perbatasan Israel dan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.